Hai hai, mulai sekarang kalian udah bisa loh bikin cokolate ala cafe sendiri di rumah. Nggak perlu beli minuman mahal lagi. Ini aku share ya racikan dan takarannya. Ini juga bisa banget untuk ide jualan minuman kalian. Nah, bikin es batu itu paling cepet pakai ice maker ID Life ini sih. Kalian tuang aja airnya di sini dan tunggu 8 menit aja. Es batunya langsung jadi, ini nggak perlu nunggu berjam-jam kayak di freezer kulkas. Praktis banget kan? Nah, sekarang larutkan bubuk coklat sama krimer bubuk sama air panas juga. Aduk-aduk aja sampai semuanya larut dan gak ada yang gumpal. Kualitas bubuk coklat itu ngaruh banget sih. Kalau mau samaan sama yang aku pakai, linknya nanti aku taruh di caption ya. Sekarang siapin gelas yang cakep ya kan, biar kayak di kafe-kafe kita. Nah, tuang aja es batunya. Tambahkan simple sirup. Ini aku udah pernah share ya cara bikinnya. Kalian cek aja di video sebelumnya. Tambahkan susu cair dan tuang deh larutan coklatnya. Wah, ini bikin sendiri emang lebih hemat sih ya. Lebih puas juga, uangnya kalian bisa pakai buat yang lain. Save dulu aja, nanti kalian tinggal bikin. Kalian bisa hemat 30-40 ribu. Lumayan banget kan? Alat dapur yang aku pakai dari Idea Life. Masak-masak dengan Idea Life jadi lebih mudah dan praktis. Nanti kalau mau samaan pakai alatnya, nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah, ini dia bahan-bahannya, silakan kalian save, nanti tinggal kalian bikin deh di rumah. Share videonya dan kalau kalian udah recook ini, kalian bisa tag aku di Instagram di glen_pasaribu. Happy cooking!